Selamat sore, salam dari Siberia. Sekarang kami berada di Paroki Santo Petrus dan Paulus, Kota Cita, Siberia Timur. Paroki ini sudah berumur, terutama gereja ini sudah berumur 21 tahun. Saya dari Indonesia sudah hampir 6 tahun bekerja di gereja ini. Satu hal yang menarik bekerja di Siberia adalah ketika kita memasuki musim dingin. Lihat, pekerjaan membersihkan salju itu bukan pekerjaan yang boleh dikatakan gampang-gampang saja, tapi pekerjaan yang cukup sulit karena yang pada saat yang bersamaan kita melawan salju dan juga melawan dingin. Musim dingin di Siberia itu sangat panjang, 7 bulan. Dan puncak musim dingin itu sekitar bulan Januari atau Desember, Januari, Februari. Dan puncak musim dingin di Siberia itu berkisar antara 25 sampai dengan bahkan 45. Itu kalau di desa, kalau di kota. Tapi kalau di desa, sangat dingin, bahkan sampai minus 60. Satu hukum yang mungkin tidak kita mengerti adalah hukum turunnya salju. Kalau salju turun, berarti menandakan bahwa cuacanya sedikit hangat. Hari ini salju cukup deras turun di Siberia, terutama di Kota Cita. Tetapi minusnya hanya sekitar 15-20. Sehingga begitu banyak orang yang bisa menikmati pemandangan di kota, bisa jalan-jalan, bekerja seperti biasa, dan kami dengan gampang membersihkan salju itu. Itulah sedikit cerita kami, salju, gereja, dan musim dingin di Siberia. Salam jumpa semua, saya Father John Siren SVD. Saya bekerja di wilayah Rusia, Rusia bagian timur atau bilang timur jauh. Sekarang kami berada di satu tempat, kami dalam perjalanan menuju satu stasi. Saya sebagai pastor paroki di satu paroki di kota Blago Wesens, kota yang berbatasan langsung dengan Cina. Di paroki itu ada satu stasi yang jaraknya 150 km. Sekarang kami dalam perjalanan menuju stasi itu, namanya Sabotny. Di stasi itu orang sedang membangun pabrik gas terbesar di bagian timur Rusia, dan ada ini apa ini, stasiun luar angkasa untuk pelepasan pesawat antariksa. Ya, paroki Rusia pada umumnya itu umatnya tidak terlalu banyak, sehingga kami biasanya adalah setiap hari Minggu kami singgah dengan mobil dari dua desa untuk menjemput anak-anak dan ibu-ibu dengan bapak-bapak yang mau mengikuti perayaan Ekaristi. Kegiatan kami di sana ya seperti biasa, mulai dengan katekese terhadap anak-anak, orang tua, lalu misa. Setelah misa, makan bersama dan kami pulang. Biasanya hari Minggu kegiatan kami sangat padat, kami keluar dari rumah itu jam 9 pagi, masuk kembali rumah jam 9 malam. Karena saya sendiri di paroki ini, sehingga jam 10 pagi saya harus misa di paroki pusat. Misa jam 10, setelah misa ada katekese, lalu jam 12 saya berangkat dari kota Blago Wesens menuju Sabotny. Dan perjalanannya 2 jam. Dan di stasi itu misanya mulai jam 4. Jam 3 kami mulai katekese, jam 4 misa. Jam 5 kami makan bersama, lalu pulang ke rumah. Dan itu sedikit gambaran tentang ini dua proki saya dengan satu stasi Sabotny. Di sini sekarang lagi musim semi, memang nampaknya sudah seperti musim panas karena kelihatan sudah ada yang hijau, tapi sebenarnya tidak, ini masih dingin musim semi, tapi masih dingin, suhunya masih ya sekitar 0 sampai 4 derajat Celcius.
dan saya sangat menikmati sudah hampir 9 tahun di Perumbi ini dan saya senang, apalagi ya sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dingin di Rusia, sehingga doakan kami supaya kami tetap semangat untuk melayani warga.